Ya, kebun Pak Ade Sarmudin di Bangka Belitung nih, Kecamatan Tempilang tuh. Lagi panen. Katanya 2 ton udah pasarkan. Cabenya udah panen semua nih, merah. Udah panen merah semua kan? Ya. Tuh, ibu-ibu petani lagi manen cabenya. Punya Pak Ade Sarmudin nih. Letaknya di Tempilang. Bangka. Ini dari marketing BRI nih, Tempilang. Ini cabai-cabainya udah pada merah semua. Tuh, Mas Adenya di situ. Tuh, yang punya kebun nih, ya bos ya, sultan. Lumayan nih. Ini udah 2 ton. Udah 2 ton habis. Lagi konoha. Cabenya lagi konoha. Tuh. Ini cabai apa ini? Anu, dimakan kulat malam. Oh. Dimakan ayu ya. Dimakan ayu maksudnya. Wih, ini dek, cabai dek. Wih, siapa namanya dek nih? Siapa namanya dek? Wah, wow, ikut panen dek. Oh, diberi kurang cabai lah. Menyang orang jual cabai hijau tuh nak nih, cabai nak nih lah. Gimana pak? Ini yang nih. Ada kan yang orang hijau nih nih lagi. Oh, cabai yang hijau jual nih, bu. Ini seru dimasak masak. Oh, udah tua. Oh, memang ada ya. Oh, di situ khusus hijau. Ini ibu petani ini. Gimana, Pak? Cabainya, Pak? Great. Absolutely. Tuh, amazing. Wuih, satu karung, cuy. Berkarung-karung. I'm happy to be here. Oh, dia Bang Alek Bang pastilah di YouTuber. No, she can English. Ku nenek manena, tapi menanam mendapati. Kadang manen ini menyenangkan. Menyenangkan walaupun punya sendiri. Ya, kita jalan ke sana lagi. Bang Yudi. Ya, kita tinggal Bang Ali. Pak karyawan baru nih ya. Mas Ade, ditipnya baju putih. Ngambil lupa dia. Eh, yang mantap aja kan putih. Aku nampak lama berapa lama, Mas? Batang. Oh. Yang ini lah berapa kali manen, yang ini baru sekali. Yang ini lah 2 ton lebih. Ini yang ini udah 2 ton lebih. Lah berapa kali manen emang, kok? Sekitar 6 apa? 6 kali manen. Hah? 6 kali. Banyak banget, Mang, kok. Bibit, Mas, bibit di mana? Di Pangkal Pinang. Pangkal Pinang, kok. Di sini enggak ada bibit yang super. Oh, ini yang super nih, Mas. Tanam, dibungkusin nih biar tanah enggak rubuh, Mas. Ya. Lah berapa bulan? Mana? Nih, yang ini lah hampir 4, yang ini baru 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Sampai kayaknya. Nih, dia rebus jagung tuh. Ya, Mas. Kasih. Enggak terlalu panas nih cuaca nih. Ada angin-angin sepoi-sepoi. Apa di pantai? Gila, agak rusak kurang ini, kurang hujan, kurang air. Oh. Disiram terus tapi kan kurang ini, mana? Sumur bor dia tertahan. Seharusnya dari kolong. Oh, kuat jadi. Pakai mesin robin, pakai ini. Pakai mesin robin. Anu, ini pakai pagi ini. Sore, Mas, nyiram. Iya, tapi kan pakai ini cuman diselang dari rumah tuh dari bor.
listrik apa dari bor. Berapa emang 1 kilo? Murah nih 40, kemarin waktunya 50, 60. Ini 40 ribu. Pupuk-pupuk juga masuk? Di pupuk juga nih? Organik. Organik, apa biasa emang kok? Kimia, kurang kimia. Ini batang ada tidak? Bertahan berapa lama ya batang? Kalau rawatnya bagus bisa 6 bulan, 7 bulan. 6 bulan, oh? 6 bulan, 7 bulan. Habis itu kering ya mas? Kering ya. Kering, nanti kalau bisa rawat lagi nanti kan tunas lagi, dia keluar lagi. Oh yang bawah nanti tuh. Habis ini kan tunas lagi nanti. Kalau rawatnya bagus bisa siram, siramnya kuat. Organik cair karam ini, produk dari Bandung. Kembang biar cinta mas. Oh, bagus. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Oh, kembang.